Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba install harddisk baru IRA 675. Di sini sudah siapkan harddisknya. Ini masih kosong. Ini harddisk IRA tipe SATA 250 GB. Ini ada 250 GB. Jadi mesin IRA itu harddisknya tipe SATA antara 160 GB sampai 500 GB biasanya. Kita mulai aja, mulai awal. Masih kosong ini. Mesin matikan, posisi mati, udah off. Kita buka soket belakang. Kita cabut soketnya. Lalu kita pasang harddisk baru. Ini masih kosong. Sudah, kita gantungkan dulu. Baru kita colokan flashdisk. Colokan flash disk ini sudah berisi program IRA 675. Kita colokan flash disknya sini. Kalau sudah, kita baru sebelum nyalakan kita tombol angka 2 sama 8 bareng. Baru kita nyalakan mesin. Tekan angka 2 sama 8 tetap bareng. Kita tunggu prosesnya sampai ada tulisan unit mode. Mode kita tunggu bentar. Ya, sudah ada pilihan ini. Kita awalnya harus kita format dulu. Karena harddisk baru, kita harus format dulu. Tekan angka 4, pilihannya 4. Angka 4. Ini udah angka 4. Oke, tombol 0. Kita pilih all 2. Angka 2 all. Apabila oke. Kita tunggu format harddisknya. Proses agak lama ya. Kita tunggu bentar. Kan 2 sama 8. Kita lepas, kita pilih yang 3 upgrade over override all. Kan angka 3, pilihannya 3, kita tombol OK nya 0. Oke, ini masih copying.
Remove. Ini udah selesai, mesin kita sadon dulu. Mesin kita sadon, ini tulisannya please with reset sadon. Kita cabut USB dan kita sadon. Kita sadon dulu. Tunggu mati. Mesin mati dulu. Lalu kita cabut flash disknya. Kita cabut flash disknya. Kita nyalakan lagi mesin. Ini tinggal proses terakhir. Kita tunggu prosesnya dulu, pengisian. Masih upgrade, kita tunggu dulu. Tunggu sebentar lagi, sudah selesai prosesnya. Mesin masih restart ya. Kita dulu, kita biarkan dulu, kita tunggu. Sadot off toggle on. Oke, kita matikan dulu mesin baru kita nyalakan lagi. Ada peringatan suruh matikan mesin switch dan nyalakan lagi. Kita matikan.
ada perintahnya sini. Matikan dulu. Baru kita nyalakan lagi. Masih loading. Proses sudah ready. Kita coba fotokopi. Ya. Jadi sekian install harddisk langsung dari mesin IRA 675. Itu harddisknya. Jadi install harddisk IRA tipe SATA. SATA tidak semua tipe bisa. Yang tipenya kan ini. Ini tipe kapasitasnya. Kapasitas antara 160 sampai 500. Nah, tipe tidak semua tipe bisa di mesin IRA. Hanya tipe-tipe tertentu saja. Terima kasih, sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.